Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albert kembali melakukan kegiatan di awal bulan Desember. Yang jelas, di bulan Desember ini Albert akan mengikuti kegiatan BPJS dengan tema Mission Credible. Dan tentunya ada 72 peserta yang akan mengikuti kegiatan ini dari Jakarta. Ada Albert, ada gue, sama Mutia dan juga sama Adit yang siap terbang ke Balikpapan. Seperti apa kegiatan kita, langsung kita lihat di sini. Ini dia. Ingat, jangan lupa untuk di-subscribe channelnya ini ya. Channelnya Albert, thank you. Kemana, Dit? Balikpapan, kita. Hah? Balikpapan. Saat ini kita udah ada di terminal 2 keberangkatan. Di sini ada Monas. Nas, lu kemana Nas hari ini? Palembang. Gua ke Balikpapan hari ini sama Stephen Chow. Kemana kan? Pak Disung. Palembang. Kan Muti? Balikpapan dong. Hai. Palembang Sumatera Selatan. Oh iya. Palembang Sumatera Selatan. Tapi sama tetap eventnya masih. Eventnya sama tetap untuk Mission Incredible. Mission Incredible. Seru-seruan kita di sini nanti. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik buat klien kita. Amin. Dan Bismillah dengan keikhlasan dan kemudahan. Semoga sampai tujuan. Segala kerjaan yang kita lakukan bisa jalan ya. Baik, tapi tetap ya, mau di bandara mau di mana tetap ngerokok. Rokok lah. Yeah.
dia nunggu telepon yang dari kargo. Enggak, dia kalau udah datang nggak nelpon. Yang kiriman tadi kan? Iya. Itu Pak Egy. Itu apa bang? Mana? Itu salad. Ini salad. Persiapan besoknya bang gimana nih? Persiapannya deg-degan, takut mengecewakan, tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Semoga lancar besok ya. Dan saya ingin memberikan yang terbaik buat Mutia juga nanti, buat Adit juga, buat Babe juga, pastinya buat Red Venue. Top, baik papan. Tanya dong itunya, tanya Dit. Udah, mau jauh. Halo Mamuti. Mau kemana Mbak? Itu berkas-berkas apa Pak? Berkas-berkas apa itu? Penting nih. Peserta semua ya? Ya, doakan aku ya besok. Kali ini kita udah di Jetra Hotel, sekarang ada di restoran di Bellagio, tempatnya di Jetra Hotel Balikpapan. Sebagai informasi bahwa Jetra Hotel yang ada di Balikpapan ini bisa dibilang hebat, luar biasa, karena banyak didatangin oleh artis-artis luar negeri. Di tahun 2011 itu ada Kenny G, pemain saksofon, ini pernah main di sini, tampil di sini, juga ada Mike Renturo. Kenapa saya tahu di situ ada itu-itunya tuh, ada banyak banget tuh artis-artis internasional yang mampir. Mereka antusias banget loh. Mantap. Itu. Gimana Pak? Keren ya. Guys, sekarang kita masuk ke ruangan lagi. Oke. Satu. Heart out when the rest of me is
SBK-nya udah kelar, terus ada dreaming session udah kelar, kemudian games permainan udah kelar, dan sekarang kita masuk ke hotel dulu, kita mandi dulu, siap-siap buka MC nanti malam. Mudah-mudahan acaranya seru lah. Mudah-mudahan bisa ngebawain acara dengan oke. Di balik papan. Lagi kita masuk. Kamarnya 549. Kita masuk. Sibuk nulis nih, tuh siapa dia tuh? Lagi apa pak? Nulis apa pak? Oh, untuk persiapan rundown untuk nanti malam. Rundown nanti malam ya? Iya. Ya wes, kita mandi dulu ya. Kita mandi, buka baju dulu. Oke. Okay. Sekarang udah selesai mandi. Sekarang udah selesai mandi, saatnya kita ke tempat acara. Come on. Bye-bye. Mudah-mudahan untuk acara ini gue dilancarkan. Ada di lantai 10. Sekarang kita mau dimulai. Jiwaku tetap di sampingku. Di samping.
Ah, suara gua habis. Selamat pagi Balikpapan di hari Minggu tanggal 10 Desember 2017. Ini adalah hari terakhir awal di Balikpapan. Baru selesai mandi, suara bintang agak-agak serak juga. Semalam habis teriak-teriak pas mengisi acaranya. Dan nanti jam 12 atau jam 1 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan terbang kembali ke Jakarta. Sekarang kita mau sarapan dulu di bawah lobby ya. Okay. Ikuti terus. Jumat sore, Sabtu, sekarang Minggu pagi kita akan pulang. Pekerjaan di Balikpapan udah kelar. Adit memuti juga. Jam 11 kita cabut tadi deh. Iya. Nedneh. Tiba-tiba. Emang udah rezeki dari yang di atas mungkin ya, Albert bisa datang ke Balikpapan dan ini pertama kalinya nginjak Pulau Kalimantan. Alhamdulillah, ini adalah rezeki yang luar biasa. Dapat tukang ini bang, ya dapat jadi tukang apa tukang bongkar
banget tukang bongkar ini emang. Background. Nomor teleponnya dapat ya? Nomor teleponnya dapat ya? Oh gitu. Makanya harus punya liga. Oh, padahal dekat banget ini ya. Kerjain kita.